Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya. Di jenenge iki Nunung Otomotif lho ya. Dengan channel Nunung Otomotif, di sini saya kedatangan satu buah proyek yaitu Beat Eco ya. Beat Eco ini dengan kendala motornya mogok, sering mogok gitu ya. Orangnya bilang, "Mas, ini sudah diganti akinya." Nah, kemudian selesai ganti aki, habis beberapa hari itu motornya mogok lagi. Nah, padahal akinya sebelumnya itu ya sih bagus, bilangnya gitu, sama bengkelnya diganti aki baru, kemudian motornya bisa dijalankan lagi. Nah, oke, saya menghimbau untuk kawan-kawan pemula, jika sampean ganti aki, pastikan sampean cek pengisiannya juga. Kasihan yang punya motor ya. Misal pengisiannya tidak jalan, otomatis sampean ganti aki baru, motornya bisa hidup lagi. Tapi entah kedepannya, kemudian 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, pasti motornya akan mogok lagi, yaitu kehabisan daya baterainya. Jadi kalau sampean, Anda semua, saat pergantian aki di motor, entah itu motor karbu, entah itu motor injeksi, pastikan selesai ganti aki, pastikan cek pengisian juga ya. Pokoknya buat kawan-kawan semua, jika sampean disuruh ganti aki sama orangnya, jika sampean ganti aki, pastikan sampean cek pengisiannya. Saya bolak-balik ngandani, bolak-balik marahi sampean ya. Di sini saya kedatangan, kebetulan ini ada akinya mobil ya. Akinya mobil saya siapkan juga biar dayanya itu, ampernya itu jos ini ya. Oke. Di sini kan ada, masih ada akinya. Ini memang baru, Mas ya. Masih dibungkus plastik, tapi ini akinya merek biasa, bukan aki yang bagus. Maksudnya kelas sing, menurut saya sing canggih ngono, sing apik ngono, enggak iki ya. Kontak on. Tombol starter kita pencet. Ini sudah tidak respon ya. Sudah tidak respon. Ketika motornya kita hidupkan, apakah bisa hidup apa enggak? Ya. Oke. Seharusnya kita engkol kayak gini sekali aja motornya sudah bisa hidup, atau kita pancing dengan gas ini. Nah, itu. Loh, berapa itu? Kedipan berapa? 1, 2. Hitung lagi. 1 + 2 = 4. Yaitu 1 + 2 = 4 itu injektor bermasalah ya. Jika kita diagnosa, pasti munculnya akan kedipan injektor. Ya. 1 + 2 = 4. Nah, jangan terobsesi dengan yang namanya kedipan injektor. Motor ini nggak bisa hidup ya. Tak engkol pun sampai elek, sampai pegel awakku, sampai digas ini nggak gelem urip motor ini. Oke. Untuk kawan-kawan, jika menemui di jenis Honda ya. Jika menemui di jenis Honda ini ada 12 kedipan. Itu adalah kedipan injektor. Nah, khususnya di Honda, 12 kedipan injektor itu juga sebagai power supply ya. Ini kan motornya mogok, nggak bisa hidup. Muncul kedipan 12 injektor. Apakah injektornya bermasalah? Tak engkol-engkol kok gak gelem urip. Sekarang kita coba anu, lek anjene injektore kabelnya bermasalah yo. Misal tak jumper aki, itu tidak akan tetap nyala, tidak akan nyala motornya ya. Percaya apa enggak sama saya? Lek gak percaya karepmu. Nah yo. Anu. Ya. Ini kan ada kedipan 12 injektor. Kalau di jenis Honda sudah saya katakan dari dulu, setiap video yang bermasalah dengan kode error 12 ya, itu adalah juga sebagai kode power supply ya. Supply ini, supply itu apa? Supply itu tegangan dari aki, Mas ya. Itu bermasalah ya. Kode 12 juga sebagai kode dua apa? Kode supply ya. Kode 12 injektor juga sebagai kode power supply di motor Honda. Coba ini sudah saya bener ya, Nek. Saya jumper, apakah bisa hidup motornya sekarang? Coba. Kalau bisa hidup berarti masalahnya bukan di injektor, oke? Okay? Oke, okay, tarik oke. Okay. Kontaknya kayak gak anu ya. Nah, ya. Motornya bisa hidup. Oke, sampai papasno iki lho, jarume ya.
Oh, bani anu. Nah, ini. Eh. Wis urip yo. Oke, lem ge. Oke, seperti yang saya katakan, kode 12 itu bukan hanya kode injektor, tapi sebagai kode power supply. Jadi motor ini injektornya tidak masalah, Mas ya. Tidak masalah injektornya, cuma di power supply. Saya garis bawahi, kode injektor 12 injektor. Kalau di jenis Honda juga sebagai kode power supply. Oke. Lah iki power supply ini tak tambahi teko aki, Mas. Tak jumper aki ini mobil langsung jereng ya. Yo, oke, langsung kena kode 12. Juga tidak ada, motornya langsung bisa dihidupkan. Nah, sekarang langkahnya gimana, Mas? Misal kita lepas jemperannya, ya. Nah, misal kita lepas jemperannya, Mas ya. Kita jemperannya kita lepas. Loh, lah motornya bisa hidup, Mas. Nah, gini yo. Motor ini seharusnya akinya lemah, tanpa aki motor ini bisa hidup. Tapi kenapa motor ini nggak bisa hidup? Ya scanner manual, Mas. Andalannya, Mas. Kita supleno yo. Kita cek pengisian dulu, ya. Kita cek pengisian dulu. Nah, seharusnya motor ini Beat Eco saat stasioner itu ada di angka 14, sekian atau 13 sampai 14, sekian. Kenyataannya di sini ada di angka 12. Jadi otomatis motor ini tidak ngisi. Wis ngono ae. Motor ini enggak iso ngisi. Kita gas. Nah, isinya cuma dikit ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah saat stasioner, pastikan ini ada di angka 14. Coba kita lepas akinya. Takutnya pengisiannya yang bermasalah ya. Soalnya motor ini tanpa aki harus bisa hidup. Kita lepas akinya. Nah, seharusnya gini, Mas. Oke. Seharusnya ada aki tanpa aki. Ini motor ini ngisi ya. Oke, apakah dari akinya yang bermasalah? Ketika kita kasih beban aki ya, bentar ya, tak tempelin aki, turun menjadi 12. Itu masalahnya di mana? Bentar. Ini ada masalah di mana ya? Apakah lampu belakang? Seharusnya gini ya. Nah, seharusnya tanpa beban di sini ada di angka 14 loh. Iki kok tak copot akine. Bentar. Stasioner ini seharusnya ada di angka 14. Nah, ini ya, angka di angka 14 ya. Sweet rime iki sing bermasalah, yo. Nah, saat stasioner di sini ada di angka 11. Tapi ketika switch trim saya tarik ke depan sini ya, ke depan sini bentar ya, sampean lihat ya. Ini bisa mencapai 14. Oke. Bisa mencapai 14. Nah, ini saya tahan gini ya. Ini bisa ngisi. Tapi ketika saya lepas, tes menjadi 11, tidak mau ngisi lagi. Oke. Ini ketika saya ini. Oke. Bisa menjadi 14. Jadi permasalahannya motor ini yang pertama ada di switch trim atau lampu belakang itu nyala terus. Oke, ge, anu ge. Para nang ngarep ge. Nah, seharusnya kayak gini ya. Seharusnya enggak boleh nyala. Lepas. Nah, ini kan nyala terus. Otomatis pengisian tidak jalan ya. Oke. Loh, kalau begini pengisian tidak jalan. Nah, langkahnya gimana, Mas? Yang pertama adalah switch trim, sampean ganti dulu ya. Switch trim sampean ganti dulu. Tak ganti switch trim sih, Bos. Oke, tadi switch trim sempat saya benerin ya, karena kan kalau ditarik gini kan mati lampu belakang. Jadi sekarang walaupun gini lampu belakang udah mati. Ini saya tarik agak sini, saya ganjel di dalam sini ya. Oke. Telusuri permasalahannya motor ini.
sering mogok dan juga ya gak ngisi bos ya, gak ngisi, otomatis gak ngisi. Ya kita cari, kita buka lampu depan, kemudian kita telusuri jalur-jalurnya, apakah kabelnya ada yang ngepong gitu ya, apakah dari pengisiannya itu bermasalah gitu. Oke, seharusnya enak aja ini. Kita engkol lagi. Oke. Ketika lampu depan saja dihidupkan, motor ini tidak mau ngisi ya saat stasioner ya. Seharusnya kan ada di angka 14 volt. Coba lampu depan saya matikan. Ini ada di angka 14 ya, ini normal. Ketika kena beban lampu depan, maka nah langsung turun. Ini. Ini lampunya saya matikan ya. Biar bongkar dulu depannya ini ada masalah dengan dimananya, apakah kabelnya yang ngepong atau gimana bos ya. Bos ya, seharusnya motor ini tanpa aki bisa hidup ya. Yo kudu hidup, diengkol sekali aja bisa hidup, kontak on ya, kemudian kita engkol loh kan bisa hidup bos. Selebarnya bos, berarti pengisian motor ini sudah jalan atau sudah ready ya. Karena apa? Karena motor jenis ini mulai dari Beat apapun Vario, tanpa aki motornya bisa hidup. Kecuali di jenis Yamaha seperti Miyuji itu memang tanpa aki motor nggak bisa hidup. Ini akinya saya copot, motornya kan bisa hidup. Nah ini kenapa mati? Kita cek engkol lagi, apakah bisa hidup? Nah ini ya, ini kan nggak bisa hidup. Pasti permasalahannya di sini aja ya. Oke. Coba bensin sih, Rek. Bensinnya banyak ya. Gua pakai. Oke. Kalau motor ini seperti ini enggak bisa hidup, otomatis mungkin pengisian juga tidak jalan. Tuh. Apakah pengapiannya yang hilang atau gimana ini ya? Oke. Coba kita jumper lagi. Kita jumper saja. Bentar, sekalian kita cek ya. Oke. Coba kita engkol lagi, apakah bisa hidup apa enggak motornya ini. Sampai elek wis gak usah dihidupkan ya. Coba kita pakai bantuan aki ya, kita jumper di sini. Kita starter motornya. Nah, ini kan gak bisa gerak sama sekali ya. Jadi masalahnya ini ada di spool atau sistem pengisian mungkin ya. Nah, ini hidup. Mau. Oke. Nah kalau gini kita lepas akinya ya, kita matikan, kita hidupkan secara engkol. Nah kan bisa hidup, biarkan wis cek mati dewe. Gini mas ya, untuk ini kan akinya sudah diberikan baru walaupun akinya biasa, tapi seharusnya akinya itu sudah diisi oleh dari motor sendiri, jadi lebih awet. Jadi motor walaupun akinya drop itu motor bisa dihidupkan, tapi kenyataannya di sini motor dari orangnya itu nggak bisa dihidupkan. Dan juga ini tadi saya hidupkan kemudian mati tanpa aki, kemudian diengkol nggak mau hidup lagi. Nah kemudian dipancing pakai jemperan aki ini kok bisa hidup lagi motornya, berarti ini ada sistem kabel ngepong mulai dari jalur pengisian sampai ke relay kaki 5 ya. Sekring enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah ya. Ini pasti berhubungan dengan relay kaki 5, entah kabelnya itu yang belakangnya itu berkarat atau gimana, saya enggak kurang tahu, belum saya cek ya. Biarkan hidup dulu. Oke ya.
teman-teman. Mari. Jadi kalau kita analisa seperti ini itu sangat sulit ya, karena ini akinya katanya orangnya memang akinya baru diganti, tapi sering mogok, pengisian tak cek juga tidak jalan ya. Contohnya seperti ini tadi, kalau saya hidupkan tanpa aki, lampu depan nyala, kemudian switch rem ditarik, motornya mati, dan sekarang akinya sudah saya tes ya. Di sini walaupun saya gas-gas ya, ini tidak ada pengisian jalan ya, pengisian tidak jalan ngono lho ya. Nah, benar, berarti kata orangnya sering mogok itu benar, sering ganti aki itu benar. Jadi saat kita ganti aki baru, pastikan sing cilik. Iya. Oke. Saat kita ganti aki baru, entah motor karbu, motor injeksi, wajib yang namanya ngecek pengisian. Ini dicek, tidak mau ngisi ya. Berarti permasalahannya di mana Mas kalau nggak mau ngisi? Ya kita cek satu persatu ya. Bentar saya tak kolek nih. Si bos. Sabar bos. Kita cek satu persatu. Jadi kita bandrek langsung relay kaki 5. Apakah ini bisa jalan apa enggak pengisiannya ya? Soalnya mumet bos kalau cari kayak gini ya. Kalau sampean punya pengalaman sih enak. Seperti saya ini kan dicek satu-satu ya. Ini pengisian memang tidak jalan, kadang juga jalan, kadang juga tidak jalan gitu. Kebetulan di sini alhamdulillah motornya pengisiannya tidak jalan yang saya garap ini mas. Oke, pengisian tidak jalan. Jadi permasalahan di mana? Kita lepas relay kaki 5 ya. Oh kita buka baru, yang baru kita buka dulu. Yang baru kita buka ya. Bentar. Nah, kita lepas relay kaki 5 kepunyaan orangnya ya. Gas-gas tidak jalan nih pengisian nih. Kita lepas ya. Kemudian kita masukkan relay kaki 5 baru ya. Bentar. Nah, ini ya. Ini mulai jalan ya. Loh ya. Ketika dipasang relay ini, kalau motor mesinnya panas, ini nggak ngisi. Kalau mesin dingin, ini ngisi mas ya. Tapi ketika mesin panas, ini sudah tidak ngisi. Dengan ngeceknya bukan alat canggih lagi, tapi alat manual ya. Oke, coba kita gas lagi. Lampu depan nyala, switch rem kita tarik ya, lampu depan nyala. Switch rem kita tarik sambil kita gas ya. Oke. Jadi masalah motor ini sudah beres. Ada kedipan di awal 12 injektor. Itu memang kedipan injektor. Tapi kalau di jenis Honda itu adalah kedipan power supply. Juga kedipan ya. Nggak harus punya injektor saja. Kedipan 12 juga sebagai power, kedipan power supply. Power supply yo aki ya, sistem apa jenenge tegangan nih ya. Jadi fix motor ini cuma masalahnya ketika kena beban ya, kena beban. Misal switch rem belakang ditarik, kemudian lampu depan itu dinyalakan ya, lampu depan dinyalakan tanpa aki motornya itu langsung mati saat stasioner ya. Dan kalaupun switch rem belakang ditarik ya, ini tidak mau ngisi. Modelnya kelebihan beban, terlalu banyak beban. Jadi yang bermasalah ngepong itu di dalam relay kaki 5, yaitu relay pengisiannya yang bermasalah ya. Bukan lagi jalur-jalur kabel, bukan. Jadi pengecekannya tadi saya gini mas ya. Tak lepasin dulu ya. Jadi saya cek di sini. Bentar motor tak hidupkan dulu ya. Saya jumper di sini ya. Saya jumper di sini. Nah, saya jumper pakai obeng gini ya. Tanpa relay kaki 5, tombol starter kita nyalakan. Oh, durung konek iki. Nah. Oke okay ya. Sik. Ndi kok ora muruh iki? Nah, ya, oke. Okay. Nah, tadi saya cek di sini Mas ya.
saya cek di sini yang dari regulator pengisian normal ya. Wah, iso nyampe 15 saat stasioner ya. Kemudian kalau kena beban aki ya. Misal kena beban aki ya. Bukan relay kaki 5 lagi yang kita pasang, tapi kita jumper ya. Jumper mbok kabel mbok apa sampean ya. Nah, ini. Ini ada di angka 12,5 ya. Ketika tak gas, bentar tak gasin di sini. Di aki mencapai 14, sekian-sekian berarti normal ya. Tak cek ini tuh aku mau masuk cek yo. Jadi permasalahannya ada di relay kaki 5. Dalamnya mungkin ngepong ya. Jadi kalau kena beban lampu belakang dihidupkan langsung pengisiannya itu langsung drop. Lampu depan dihidupkan pengisiannya langsung drop ya. Pengisiannya langsung drop. Sekarang kan enggak, tak pasangi yang baru. Dulu relay kaki 5 nya relay kaki 5 itu adalah relay starter ya. Relay starter juga sebagai relay pengisian, jadi di motor injeksi itu ruwet ribet ya. Harus tahu relay kaki 5 fungsinya apa, yaitu relay starter. Misal ini sampean lepas, starter tidak akan bisa dijalankan ya. Kalau ingin starter dijalankan, sampean jumper kayak aku iku mangko ya. Oke, juga sebagai relay pengisian. Kalau ada masalah di sini, pengisian juga tidak stabil. Sekarang tak pasang relay baru, apakah sudah ngisi? Oke, kena beban aki sudah ngisi. Dan lampu belakang ketika saya nyalakan atau switch trim saya tarik dan lampu depan saya nyalakan ya. Ini sudah tidak drop ya, bentar ya, tak kasih ya. Nah, sudah ngisi. Jadi permasalahannya hanya ada di relay kaki 5. Apakah relay ini bisa dicek dengan manual, Mas? Kalau dicek dengan manual, itu normal-normal saja. Kan di Jediak itu ada buat cek relay kaki 4 dan 5. Kemudian alat saya yang sampean beli itu alat cek relay kaki 4 dan 5. Kalau dicek di alat, ini normal, ya. Jadi, tinggal mekaniknya saja yang memang cerdas apa tidak, ya. Itu, ya. Jadi, tinggal mekaniknya saja. Ini sudah ketahuan, kadang bisa nyala, apa pengisiannya kadang jalan, kadang tidak. Kemungkinan aki di orangnya kemarin itu masih bisa dipakai, karena apa? Ke bengkel, kemudian disuruh ganti aki nggak dicek pengisian mungkin sama bengkel ya. Kemudian dihidupkan motor ya bisa hidup Mas. Seperti awalnya tadi kesini ya, motor nggak bisa dihidupkan. Saya kasih jemperan aki mobil, motor kok tiba-tiba bisa dihidupkan loh, kan aneh. Nah, saya teliti lagi, cek satu persatu pengisiannya ya jalan. Kemudian saya biarkan sambil sebelum servis motor ya, utamakan bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, oke. Salam subscribe ngono lho. Salam subscribe, Bos. Lho, cek peteng kon. Lah kok elek meneh cek kok iki. Ngene ta aku nyene aku. Oh. Wis aki. Salam subscribe, Bos. Lho, salam subscribe. Ajak lali subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe, like, and comment lo. Subscribe, like, comment. Channel ya boh. Nono otomatis. Iya boleh. Jadi sampean sebagai mekanik, sampean itu harus cerdas, harus teliti, harus detail saat pengecekan biar nggak mengecewakan pelanggan. Oke, kalau insya Allah kalau motor di saya, di depan saya, apapun penyakitnya, apapun kendalanya, kerusakannya seperti apa, alhamdulillah bisa tertangani dengan mudah. Deal di sini ya. Pengisian tadi awalnya jalan enak, kemudian switch trim ditarik, pengisian tidak jalan, lampu depan dinyalakan, pengisian tidak jalan. Ada apa sebenarnya? Kalau kena beban lampu belakang, top stop dan juga lampu depan pengisiannya tiba-tiba tidak jalan. Nah, ada masalah di mana? Ternyata saya cek ini, wah tidak jalan ini relay kaki 5. Nah, benar berarti ya. Kalau kena beban lampu di dalam sini kan harusnya nyambung gitu ya. Itu mungkin ngepong. Jadi kena beban agak besar dikit dari lampu depan dan belakang, pengisiannya langsung drop. Jadi di sini itu ngepong di dalam sini.
Sopo kate bedel baba wis. Pokoknya penting saya kasih tahu permasalahannya ada di rilik kaki 5. Motor ini sering tekor aki dan juga kalau dikasih beban lampu belakang dan depan, ya wis iku mangko. Langsung gak ngisi, Bos. Wis, enak iki kan. Loh, starter. Pengisiannya kita cek. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan bit yang kalau balik ganti aki tekor ternyata cuma rilik kaki 5-nya yang error atau ngepong saat mesin panas saja sering mogok kata orangnya ya. Guys. Salam gasis, Bos. Di sini saya akan cek relaynya kepunyaan motor Beat ini, Mas ya. Motor Beat ini. Pasti ada yang nanya, Mas. Relay itu jika dicek di apa ini jadinya gimana, Mas? Oke, kita cek. Yang pertama adalah kita cek dulu di modul dari saya, modul cek relay ya. Yang pertama ini dulu ya. Pasang. Oke. Jika ini diaktifkan pasti nyala ya. Oke. Kemudian kita akan pasang relaynya. Apakah relaynya masih normal? Apakah relaynya udah error? Itu masih belum ketahuan, Mas ya. Jadi ketahuannya itu dari mekaniknya. Walaupun kita memakai alat canggih, secanggih apapun harganya berapapun, ini terlihat normal, Mas. Ya tinggal mekaniknya seperti saya. Alhamdulillah kemarin pas ada di saya, gini Mas ya. Seharusnya motor ini tanpa aki, motornya bisa hidup. Kenyataannya tanpa aki, motornya bisa hidup kemarin yang video awal ya, bisa hidup. Tapi entah kenapa tiba-tiba motornya sulit dihidupkan. Ternyata jalur antara regulator ECU pengisian menuju ke aki itu off ya, tidak nyambung. Yaitu pengisiannya itu tidak nyambung karena relay kaki 5-nya ini error. Nah, jika kita cek relay kaki 5-nya kita aktifkan di atas ini. Oke. Normal Mas ya. Normal Bos. Ini modul tes relay motor, entah itu relay kaki 4, relay kaki 5 atau relay kaki 5 yang ini, terserah sampean ya. Oke. Kalau dicek normal Mas ya. Walaupun alat cek relay yang manual, walaupun alat cek relay yang canggih sama. Kita matikan dulu. Ini aktif ya. Oke. Oke ya. Kalau kita biarkan lama yo, nggak tahu ntar pastinya akan ngepong atau gimana gitu ya. Oke, kita cek dengan alat canggih ya. M200, kita pasang dulu. Oke, kita pasang dulu. Ya, di sini akan kita cari yang namanya relay test. Ya, di bawah sini ya. Nah, oke, relay test. Kemudian kita tancapkan relay kaki 5 yang tadi di motornya itu error ya. Kita tancapkan sesuaikan tes. Nah, gini ya. Kemudian kita cek apakah relay ini aktif atau normal-normal saja terlihatnya ya. Oke. Wow, jatuh. Oke ya. Kita pencet di sini. Relay test kita oke. Nah, oke satu kali lagi. Apakah relaynya normal apa error? Gimana ya? Oke. Oke. Nyambung ya. Oke. Oke. Kalau dites dengan modul tes relay manual masih aktif, oke-oke aja. Ketika kita cek pakai M200, ini normal-normal saja. Berarti permasalahannya di mana? Ya gini ya. Kita tes lagi relay on loh ya. Lampunya bergantian hijau merah. Di sini juga bergantian. Itu artinya relay masih normal. Kalau kita tes pakai alat kayak gini Mas ya, itu relay kaki 5 atau relay pengisian ini normal-normal saja ya. Tapi kalau kita pasang di motornya, ini relay ini tidak mau ngisi. Jadi motornya itu sering mogok. Yang pertama sering mogok. Kemudian dibawalah ke bengkel, bukan bengkel saya, bengkel yang lain dulu ya. Nah, disuruh ganti aki. Karena akinya drop katanya. Oke. Padahal aki sebelumnya itu normal-normal saja. Kalau memang penangannya mekanik itu benar ya. Ya jangan dulu diganti aki. Kalau menurut saya sebagai mekanik nggak usah diganti aki yang baru dulu. Kita tes tanpa adanya aki.
ya, kita hidupkan motornya. Kalau motornya itu hidup tanpa aki, berarti pengisian otomatis jalan. Bisa kita langsung ganti aki kalau memang akinya itu drop atau error atau soak ya. Nah, kenyataannya gimana? Selesai diganti aki dari bengkel sebelumnya, motor ini ya mogok lagi. Starter nggak kuat. Ya. Seharusnya motor ini walaupun akinya soak, tanpa aki pun motor ini masih bisa hidup, ya. Jadi kesalahan bengkel awalnya saya nggak membicarakan tentang kebodohan ya, kebodohan untuk bengkel sebelumnya, tapi analisanya kurang cerdas sebagai mekanik, dia kurang ilmu dasarnya, kurang merangkum ya. Jadi dia wah tinggal ganti aki, tinggal ganti kini, ya gimana bos ya. Ya bengkel sampean maka akan lama-lama pelanggannya akan lari. Karena apa? Yaitu analisa sampean ke motor itu tidak awet. Maksudnya tidak awet seperti yang saya kerjakan ini. Ini katanya dari bengkel sana mas, habis ganti aki. Gitu bilangnya. Seharusnya kalau sampean itu ganti aki, pastikan dulu dasar-dasarnya motor beat ini bagaimana ya. Motor beat ini bagaimana? Tanpa aki harus dicek. Sampean lepas aki ini harus dicek, motor harus hidup. Ya. Kalau hidup berarti pengisian jalan. Kalau tanpa aki sampean hidupkan motor enggak mau hidup, berarti tandanya itu pengisian tidak jalan, Mas. Ya ojo dulu diganti aki, biarkan akinya orangnya, pasti ntar ngisi lagi, sampean telusuri jalur pengisiannya gitu. Jadi, jadilah mekanik yang benar-benar bisa apa? Ngatasi apa maksudnya? Bisa mengatasi semua jenis motor, entah itu motor karbu, entah itu motor injeksi. Jangan titik-titik ganti, gini-gini ganti, kasihan yang punya, entar kecewa, motornya mogok lagi gitu. Padahal masalah sepele. Kalau dari saya detailkan mas ya, sedetail-detailnya seperti yang ada di video. Saya sendiri sempat motornya ini kan dibawa ke bengkel kan mogok ya, saya cek akinya. Bilangnya orangnya akinya baru ganti di bengkel. Tapi kok drop lagi akinya. Nah, untuk menghidupkan motor saja nggak bisa. Seharusnya motor ini walaupun tanpa aki bisa hidup. Apalagi aki soak-soak masih bisa hidup. Asalkan diengkol. Tapi ini saya engkol nggak mau hidup. Nah, berarti kita harus tahu dulu penyakitnya, dasar-dasarnya motor ini harus hidup dulu. Selesai sudah hidup tanpa aki, berarti kita cek pengisiannya pasti jalan. Kalau motor tanpa aki, kita hidupkan motornya nggak mau hidup, berarti pengisiannya itu tidak jalan, mas. Jenis motor ini, ya. Beat Eco ini. Entah beat opo ae, sak nemuni sampean. Kalau di motor Honda tanpa aki, motor bisa hidup semua. Kecuali di motor Yamaha. Ada, kayak gitu. Mio C, Vixen New yang keluaran pertama tahun 2000. Berapa itu? 2012 Vixen New itu loh ya. Itu tanpa aki memang nggak bisa hidup. Mio C tanpa aki memang nggak bisa hidup. Jadi kita harus, kalau sampean itu servis motor, buka bengkel, entah itu sampean pemula, walaupun sampean sudah jadi spesialis, walaupun sampean sudah jadi suhu, jadi sampean harus tahu dasar-dasarnya dari kerusakan motor ini yang sampean garap gitu. Padahal masalah sepele ini, sudah diganti aki ya normal lagi. Misal saya ya nggak ganti ini, nggak saya detailkan. Saya bilang, Pak ini ganti aki, harus ganti aki. Loh, diganti aki langsung kena, penak motornya. Nah, tapi pengisiannya kan tidak jalan. Entah 1 hari, 2 hari, 3 hari mogok lagi. Kita bilang, ini akinya sampean beli yang biasa, jadi soak, cepat soak gitu. Ini harus ganti aki lagi. Orangnya pasti percaya, tapi itu tidak amanah buat bengkel kita ya. Buat kerja kita itu tidak amanah, tidak tanggung jawab dan tidak memuaskan ya. Jadi sebelum kita ganti aki, pastikan kita cek pengisiannya dulu ya. Apakah pengisiannya jalan? Soalnya kata yang punya ini motornya mogok dibawa ke bengkel, diganti aki terus hidup. Ya benar hidup mas, karena kapasitas aki normal lagi, 12 volt lagi. Tapi dipakai beberapa hari akan mogok lagi karena pengisian tidak jalan. Maka dari itu saya menghimbau pada kawan-kawan, pada teman-teman semua, jika sampean memang buka bengkel, entah itu sampean pemula walaupun suhu, pastikan jangan mengecewakan pelanggan ya.
band barokah, band kita itu banyak rezekinya, ya banyak pelanggannya gitu ya. Oke. Kebetulan motor ini saya garap. Akinya baru, kemudian saya tes. Awalnya pengisian jalan enak. Ketika mesin panas, motor panas, nah itu pengisian itu hilang. Ya. Dan juga kalau dikasih beban lampu stop belakang speed trim kita hidupkan, itu pengisian langsung drop. Pengisian langsung drop yang tadinya 14 drop menjadi 11. Otomatis motor tidak mau ngisi. Nah, apalagi ketika lampu depan dihidupkan tanpa aki, stasioner, speed trim ditarik, motornya langsung mati mesinnya. Seperti kekurangan suplai kelistrikan. Nah, ternyata saya telusuri, saya pahami, alhamdulillah bisa kebantu dengan ilmu dasar saya, ya. Ketelitian saya ternyata cuma dari relay kaki 5. Jadi, otomatis gini Mas ya. Jika relay kaki 5 ini belum ada beban ke aki, ya. Kita lepas akinya, belum ada beban ke aki, lampu utama belum kita hidupkan, lampu stop belum kita hidupkan atau speed trim belum kita tarik, itu pengisiannya ada di angka 14, sekian-sekian, berarti normal, ya. Normal. Tapi ketika speed trim ditarik, pengisian tiba-tiba turun. Nah, lampu depan dihidupkan, pengisian yang tadinya 14, sekian-sekian kemudian turun menjadi 11. Jadi tidak mau ngisi ya, kena beban. Beban lampu depan dan beban lampu belakang, lampu stop ya. Oke. Nah, kemudian saya teliti cari-cari, ternyata masalahnya cuma ada di relay kaki 5. Mungkin dalamnya sini sudah ngepong ya. Jadi kalau belum kena apa? Belum dipasangi aki atau belum dikasih beban lampu utama dan lampu belakang, pengisiannya 14 normal, motornya dipakai enak. Nah, ketika lampu belakang dinyalakan, speed trim itu direm, lampu depan dinyalakan, nah otomatis pengisian langsung turun. Nah, jadi permasalahannya pengisian itu cuma ada di relay kaki 5 ini. Sampean harus paham. Nah, ketika dipasangi aki, apalagi dipasangi aki, dia nggak mau ngisi ke angka 13 sampai 14. Jadi drop turun, des. Turun ke angka 11, sekian-sekian tidak mau ngisi, jadi akinya cepat tekor. Jadi di sini itu seperti ada karat, yaitu nyambung tidak. Jadi nyambungnya itu sedikit ya. Ketika tidak kena beban aki atau lampu itu normal-normal aja, pengisiannya itu los. Tapi ketika kena beban dikasih aki sama lampu-lampu dinyalakan, itu langsung drop. Nah di sini, di dalam sini loh, ibarat ngepong ya. Jika kena arus besar langsung det memutus ini ya. Jika kita cek pakai alat ini ya normal-normal aja Mas. Jadi tinggal mekaniknya kalau kayak gini. Harus pintar-pintar ya. Kita cek ya. Tuh, alat canggih pun ngecek normal. Oke. Nyambung sini, nyambung sini. Tapi di dalam sini ini ada ngepong Mas. Salah satu entah 87 sama 30, entah 30 sama 87A yang buat ke pengisian. Jadi yang satu ke pengisian regulator ECM, yang satu lagi ini ke aki yang tengah 30 ini ya. Jadi di sini, di antara sini, kalau kena beban aki langsung drop. Di sini mungkin ada kengepongan ya. Jadi kayak mutus nyambung itu loh ngepong. Untung saja ini tidak terbakar. Misal bisa biasanya ada ngepong di dalam sini pasti akan terbakar, tapi ini kuat relinya. Original ya, bawaan motor. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk penanganan motor yang katanya habis dari bengkel bolak-balik ngomongnya. Kemudian diganti aki. Nah, masalahnya cuma ada di relenya saja. Kalau kita cek relenya normal, tapi kalau kita pasang di motornya ya, pasang di motornya mesin panas, motornya nggak mau ngisi. Nah, itu terjadi kengepongan di sini kalau di tidak dikasih beban aki sama lampu-lampu tidak dihidupkan, ini pengisian motor itu enak. Nah, ketika dikasih beban dipasangi aki ya, dipakai aki dipasang. Kemudian langsung pengisian itu tidak jalan. Yang tadinya pengisian bisa 14 sekian-sekian langsung turun ke angka 11, sekian-sekian. Walaupun aki ini sampean itu beli bolak-balik aki baru, ya tetap saja, Mas. Padahal masalah sepele, tapi kalau analisa kita kurang detail, yo gimana ya? Wis ngono iku, Mas. Yo. Bolak-balik nang bengkel, kasihan orangnya, oke? Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan Beat ini ya, Beat Eco yang kemarin
katanya orangnya itu sudah bolak-balik ke bengkel ya. Bolak-balik ke bengkel, kemudian sama bengkel langsung diganti aki yang baru. Enak motornya, bener enak. Tapi kenyataannya relenya di sini, rele pengisian ini mengalami kengepongan di dalam ya. Oke, sengenai saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joss.